Hey Lingling, kamu kan udah jarang date nih. Kita cerita dong, punya pengalaman sama orang-orang aneh nggak akhir-akhir ini? Hey guys, kalian ini lagi ngapain sih? Kok jadi ngomongin orang, jadi ngegosip kayak begini? Ingat sama lidah kita, mesti hati-hati. Seperti ada firman juga bilang, lidah itu bagaikan api, jadi jangan sampai kebakar. Apalagi kita tuh lagi ngedate sekarang ini. Siapa yang lagi ngomongin orang? Kita ini cuma lagi ngebicarain gimana cara kita menghadapi orang-orang yang beda sama kita. Kalau gue sih belum pernah ya ketemu sama orang aneh. Buat gue semua orang sama aja. Iya bener, sama aja. Kayaknya gue tahu deh kenapa lu gak pernah ketemu orang aneh. Soalnya lu tuh... Kenapa Gun? Emang si Lingling kenapa? Soalnya Lingling tuh masuk. Guys, look. Guys, look. Maksud gua, namanya look. Kebetulan dia lagi cari date. So, gua pikir dia cocok sama kita-kita. Tambah lagi satu orang aneh. Yuk duluan ya. Kak, aku pulang ya. Iya. Ayo anterin dong sampai depan. Salam buat Kak Martin ya, Kak. Kakak juga hati-hati di rumah. Aku kunci pintunya dulu. Tolong pegang ini. Bisa.
San, lu di mana? Udah jauh belum? Mobil gua mogok nih. Tolong gua dong. Regan mulai mengerti, seseorang emang gak bisa dinilai dari luarnya saja. Sejak saat itu, ia jadi lebih bisa menerima orang lain dengan segala keunikan mereka.